Selamat pagi dari kota Solo ini. Makan nasi liwet dulu. Ini kita lagi di Solo, barusan turun dari KRL dari Jogja di balapan. Ini makan nasi liwet di pasar. Nah ini kita habis ini mau jalan kaki ke ini Agen Rosalia Indah Gilingan, terus mau OTW ke Bekasi. Apa yang mas sepur? Anting sepur. Kitip. Yuk, mangan sih. Mbak. Namanya Yohanes Sabto Prabowo. Enggak ada. Saya ada berapa Mbak hari ini, Mbak? 105. Kemudian motor Bogor sama awal-awal. Kita sampai di kantornya Rosalia Indah Gilingan Solo. Kita cetak tiket, oh ya kemarin booking tiketnya pakai aplikasi Rosalia Indah seminggu yang lalu, tepat seminggu yang lalu, tanggal 1 Oktober. Sekarang tanggal 8, tanpa luncur ke Bekasi. Tiketnya udah dicetak, udah check-in tadi, udah cetak tiket. Nanti dapat SHD 105 itu salah satu Scania generasi awalnya Rosalia Indah. Persiapan SDD 165 bagi penerbang yang di tiketnya berperalat di SDD 165 di bawah untuk persiapan di jalan. Decker 165 Volvo barusan berangkat. Nah ini suasana ruang tunggu. Beberapa penumpang sudah naik yang tadi itu. Ini ruang tunggu Rosalia Indah Gilingan. Itu di dalam kaca itu ruangan loket. Pembelian tiket, check-in di sana. Yang ini ruang tunggu ber-AC. Tapi AC-nya belum dinyalain karena masih pagi, masih adem. Dereng ya Pak. Nggih. Monggo. Nomor piro, Mas? 7. Video ya, Mas. Sekian lama enggak naik bis jarak jauh dengan chassis Scania yang bukan double decker. Sekarang saya pagi ini 8 Oktober 2021 dijodohkan dengan Scania berbodi SHD milik Rosalia Indah. Bernomor lambung SHD 105 dan ini bis ini saya dulu pernah naik SHD 105 ini waktu masih baru-barunya. Nah sekarang dijodohkan lagi, naik ini lagi menuju Bekasi angkatan pagi. Jalur sisi. Tapi jalur yang bis ini nanti servis makannya masih jauh banget, yaitu di Subang. Wah lo toh, berangkat masih jam 8, makan siangnya bisa jam 1 lebih nih nanti. Makanya ini sudah disiapkan snack yang isinya ada air mineral, roti, dan juga ini andalanku ini, snacknya rosin yang andalan. Arem-arem berukuran jumbo, padet, dan rasanya enak tenan.
sudah berangkat. Ini mumpung banyak kursi masih kosong. Kita lihat aja dulu yuk. Ini kursinya Adila. Kayaknya kursi yang bawaannya SRT 105 yang baru-barunya zaman Rosin baru-barunya punya Scania tahun 2016. Cuma diganti covernya. Dan leg rest-nya udah dicopot, terus diganti yang leg rest model kayak gini, yang model barunya Rosin ini. Ini eksekutif plus, leg rest-nya kayak gini. Dulu saya pertama kali naik Rosin yang dapat leg rest kayak gini, ini naik double decker yang Volvo sekitar Agustus 2020. Jadi bisa selonjor. Belakang itu ada toilet. Nah, dulu zaman baru-barunya ini ada sekat smoking area. Cuman mungkin karena dinilai tidak efektif dan tidak efisien, akhirnya sekat smoking areanya dicopot, smoking area ditiadakan. Jadi cuma menyisakan toilet di sebelah kanan belakang bis. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini kalau di video ini sampai selesai nanti saya banyakkan nyorot kaca atas dan agak saya zoom. Jadi mungkin guncangannya akan lumayan kelihatan. Soalnya kaca atasnya lebih gelap daripada kaca bawah. Jadi kalau saya tampilkan dua-duanya itu nanti kaca atasnya jadi tambah gelap. Ya wes, akhirnya saya view yang kaca atas aja biar nggak gelap. Ini mampir di kantor perwakilan Rosalia Indah Kartosuro. SRT 105 ini dulu waktu kapan ya? 2016, waktu masih baru-barunya. Itu saya naik sama istri. Dulu masih pacar sih. Nah, itu naik ini waktu dia masih jalan arah Bogor. Sekarang naik lagi. Motor. Saya dulu tenang nih. Iya lah. Oh, sama di SMP. Iya, SMP. Dari agen Rosalia Indah Kartosuro, kita langsung menuju tol Trans Jawa. Masuk tol dari gerbang tol Colomadu. Siba Volvo mayat tuh di Iya.
tinggal nyawa bis lah. Itu kita, buku-buku kaya kita. Oh. Ah, padahal nih. Juragan. Si. Sekitar jam setengah 9 pagi keluar tol di gerbang tol Salatiga untuk menuju Terminal Tingkir Salatiga. Di sini ada beberapa penumpang yang naik. Oh ya, kalau saya kemarin sempat tanya-tanya bis ini nyaris full seat. Wah, wis rame ya. Dan ini di terminal malah ada ibu-ibu lagi SKJ. SKJ. Senam kesehatan jasmani. Senam dulu. Ini hari apa ya? Bukan hari Sabtu. Di Jumat. Oh iya. Nek senam kan Jumat sih. Di Semarang ini keluar tol di daerah Krapyak. Nah, ini Semarang sebelah barat ya. Di sini ada agen Rosalia Indah Krapyak dan ada beberapa penumpang juga yang naik dari sini. Ini adalah titik terakhir penumpang yang naik pagi itu. Jadi ada 2 atau 3 penumpang terakhir naik dari sini lanjut bablas. Nah, ini baru sebentar meninggalkan agen Rosalia Indah Krapyak menuju ke arah Mangkang. Malah ada macet panjang, macet yang cukup parah. Tak pikir ono apa, tapi setelah selidik punya selidik, wah, disebabkan oleh adanya perbaikan jalan, lebih tepatnya pengecoran jalan. Setengah badan jalan itu dicor dulu, jadi always antri. Itu arah sebaliknya juga macet, karena di belakang saya itu juga pengecoran jalan untuk yang arah sebaliknya. Itu dibandingnya kemana-kemana sih kok udah lama nih kalau rekreasi channel view udah lama rekreasi.
lepas Weleri di Jalan Tol Transjawa ini sudah mendekati jam 11 siang dan sebentar lagi pasti akan papasan dengan bis-bis angkatan pagi dari arah Jakarta dan sekitarnya. Nah, ramai ini Agramas, Sudiro Tunggajaya, Rosalia Indah dan lain-lain. Di sekitar Pemalang kita dari kejauhan ya, dari jalan tol itu bisa lihat ada sebuah gunung yang bukan gunung yang besar ya, itu gunung yang kecil. Namanya Gunung Gajah, dinamai Gunung Gajah mungkin karena bentuknya kalau dari jauh menyerupai gajah. Dan ini terletak di Kabupaten Pemalang, tepatnya kalau saya nggak salah masih masuk Kecamatan Randu Dongkal.
beberapa setengah hari kita sudah di gerbang tol Palimanan. Ini artinya kita memasuki ruas tol Cipali, Cikopo Palimanan. Dan entah kenapa ini saya pertama kalinya ini ya naik bis angkatan pagi dari timur menuju barat. Rasanya kok beda, baru sampai sini kok udah bosen. Kalau dari barat ke timur tuh kok ketoknya semangat terus gitu loh. Kebosanan berbuah ngantuk, ngantuk berbuah tidur. Dari Palimanan saya ketiduran, bangun-bangun sudah persiapan exit tol di Subang. Di rumah makan Rosin Subang ini, saya kalau singgah di sini senang ya, soalnya tempatnya bersih, luas, besar. Walaupun di sini mungkin ya teman-teman udah tahu ya, menu makanan di sini selalu kalau setiap kesini itu selalu ada soto. Nah ini soto, sebetulnya bisa ubah menu makanan, bisa pilih dengan upgrade, nanti tinggal bayar beberapa rupiah lagi bisa upgrade. Contohnya Mas Yoga ini, dia makan nasi berkat dengan tambahan 6.000 rupiah saja ditukar dengan kupon makan. Tapi kemarin saya males sih, yowis lah makan soto aja. Sudah makan, sudah kenyang tuh, sudah dipanggil. Sekarang wayahe kembali ke bis, kita lanjut OTW ke Bekasi. Mesin bis yang tadi sempat dimatikan sudah dinyalakan lagi. Dan Mbak Pramugari sudah siap sedia di depan pintu untuk memberikan hand sanitizer untuk para penumpang. Saya
ya. Tapi cakep ya. Turun Pak. Ada barang bagasinya enggak Pak? Enggak ada. Makasih ya Pak. Iya. Terus tekan. Panas. Terus sampai Bekasi. Bekasi. Ya. Pak, kita pergi dulu.